ramyeonnya enak kan? Iya. Pakai sebulan sih. Enakan ramyeon apa ciyun? Ramyeon ciyun aja, soalnya kalau kelamaan dia ngemek gitu. Ngemek. Belan jadi apa? Tofu nih apa sih? Oh, setengah-setengah. Pedes sama enggak ya? Pedes apa di kemarin makan di Cook? Iya. Rasa chicken galbi itu enak juga. Iya. Kalau enggak yang di sebelah situ Rose, yang di Rose, oh, iya, yang di sebelah sini Dexy. Iya. Ini satu ya. Oh, yang Rose bisa sampai ke sana aja pesan Rose kalau mau. Kalau bisa dua beli enggak satu aja ya. Aku enggak tahu. Kayak ini enak kayak si Juan. Yang keju kering. Soalnya ini satu gede gitu. Soalnya aku kan lagi yang di trend ada. Ini tem baru campur sendiri. Cuman daripada campur ribet begitu sendiri, ini aku mau ikut aja. Di trend tuh. Kayaknya ya. Tapi kalau aku baru nyusul siang-siang aku sendiri ngapain loh? Ini aku ikut dari mana? Jadi dagingnya dia kayak jelly jadinya karena dia ketan. Ya kayak sashimi tapi ada bumbunya. Jadi katanya tuh emang di Ganjang Market. Eh, Buanjang Market. Tuh ada katanya enak. Cuman itu benar-benar di ler kayak di pasar gitu. Gua sih cuma takut pada mules habis itu yeah. Gitu aja, Beb. Enak deh, Beb. Karena lagi yang mau enggak nih? Kayak ngasih makan tayang aja. Pasti kayaknya Rafathar aja sih suka ini. Kita mau sini kita coba ya. Enak banget, Beb. Gimana cara makannya? Ini makan, ya? Udah dikepel-kepel. Pakai tangan. Ini ada persumpet-sumpet tadi kan. Gimana caranya, Ti? Gini, weh, gitu. Ini, weh, ini. Itu udah di Blue Cheese itu ada teh. Kenapa? Nasi kepel buatan Mbak Gigi, dikepel-kepel. Udah gua kepel-kepel nih pakai sendok ya, si pinter ya. Ya pakai tangan kita kotor loh, Mbak. Udah namanya seram ya. Kan sampai kan kita gini. Oh, tapi harusnya pakai tangan ya? Ya udah deh kita hargain Mbak Gigi. Itu udah ngepel. Iya, maaf ya, Beb. Nasi kepel. Harusnya pakai kayaknya pakai lauk enak deh. Enak. Hmm. Harusnya pakai lauk nanti tadi. Iya, pesan lagi deh. Nggak dari nggak dari perut kita tapi sama gitu loh sayangnya. Jadi tuh biar itu masuk di alam bawah sadar dia dari dia bayi bahwa dia akan tenang aja lo bakal disayang gitu loh. Ini jadi satu ya di situ. Selamat makan. Di pinggir-pinggir itu sih di sini gue bikin. Ini mau diaduk dulu nggak? Apa iya diaduk dulu. Dokter udah pesan, dok. Makan yang banyak, dok. Nanti pumping ini lagi, dok. Adalah... Yang kedua. Yang kedua tadi. Tapi ini gak usah dikitin, langsung dimakan aja. Enak, enak. Pakai nasi. Ya udah, gak usah lo, abang. Saya makan. Dokter pasti harus makan nasi kan, dok? Aku sih juga harus makan nasi. Ini rawan nasi. Ini udah matang belum sih? Belum ya? Ini makanya di aduk. Ini ada mau nasi ini enggak? Ini ambil nasi. Anak mau nasi tuh. Tapi aku mau rabuk. Ah, ini aduk dulu. Boleh aduk. Rabukinya itu. Bisa birobis ya. Oh, ini minyak juga aduk aja. Ini sudah. Ini aduk sama kotor baju teteh. Berapa bulan Han di sini Han? 6 bulan. 6 bulan habis. Oh, jadi kamu cuma belajar bahasanya doang. Enggak ikut tapi enggak kuliahnya. Kuliahnya belum sih. Wah, habis lanjutin kuliah lagi. Pengen ya, pengen ya. Kayak balik dulu deh. Iya. Kamu harus cobain nasi-nasi.
enak banget dong. Enak dong. Eh ini minyak enak banget loh. Dok mau mie? Nas, nas ini minyak banget. Ini lagi makan. Mie sama nasi karbo loh dok. Dia sendiri udah gak dikepelin, maksudnya biar langsung dimakan. Iya kan? Nasi keren itu satu gereja sama kamu. Lihat makan mie pakai. Iya, terus enak kan? Kenal juga lo Disti ya? Yang Rose enak? Iya ternyata kenal. Kalau Rose mau nasi kepel gak? Mau dong dikit ya. Wanda tolong. Ini langsung ambil anak mana? Ini enak babynya? Iya Disti tadi ya. Ini Kak Sasa, adiknya Mbak Gigi. Terus dia merantau sini. Yang kemarin aku enak, orang produsen produksi apa ini namanya tadi simennya lupa rabok kan udah nyariin makeup rabok. Tiba-tiba si makeup terus raboknya aku nyari si Grace kan Grace ya kali ini kan tipe-tipe yang comfort food ya udah Korea gitu makeup artis ya ampun ini makhluk aku sebelum dia pergi dia suka makeup sama dia udah pake makeup artis dia makanya dia pake model gitu Oh iya betul. Nah, kamu mau makan lagi kan? Enggak, makan nasi sebenarnya tadi udah makan sih. Makan. Lagi pencarian Enmas yang kemarin kita enggak ketemu. Aku harus cari di sini katanya udah pindah ke sini sih namanya Tangin. Tangin Sweet. Apa yang namanya ya? Tangin. Ini lagi di mallnya itu ya mbak? Iya, yang kemarin katanya kita beli. Bukan ini. Cari ya Tongin. Lo pencari di sana ya. Gue coba beli ini ya. N. Gue coba beli ini ya. Eh, bagi gimana? Katanya mau beli eklar. Lagi cari. Oh, one. Banget. Ini juga salah satu kuat kesukaan aku Madeline. One financial. Play. Lo mau yang mana? Ini mau nggak? Mau pilih lah. Mau nggak? Mau yang mana? Yang mana? Permainan. Bebas pilih mana lo mau yang mana? Aku pilih Madeline. Madeline-nya dua. Nah, ada tuh. Dia bisa ngomong Korea. Oh iya. Lo mau nggak? Enggak. Adanya Tom Smith di Bangkok. Tanya aja dia suruh ngomong pakai bahasa Korea. Iya, Kak. Udah pindah ke sini. Ah, Tom Smith. Iya. Tom Smith. Kalau pakai bahasa Korea enggak juga. Banget. Kursinya itu so lucu.
Enggak, lo enggak ada ininya. Lo enggak ada bukunya. Hah? Enggak ada, lagi nyari tongnya itu. Lagi di itu. Itu ada tulisan David Beckham. Ini pokoknya yang kamu turun eskalator tuh, dan kamu ke kanan toilet kan. Nah, kamu ini di kiri, ke kiri. Nah ini. Itu, ya aku nggak tahu lah sudah. Ini yang pokoknya yang ada supermarket di depannya. Oreng. Eh pokoknya kamu kita coba ya ini rasa strawberry apa gitu. Kecil ya benar. Coffee cake. Lucu banget. Lobia. Kemal. Ini rasa strawberry. Apa? Enak kok. Strawberry cobain. Oh, berarti sesuatu. Apa ini? Enggak. Hijau. Oh. Oh, apa sih kayak semen doang? Ini medel nih. Lo kenapa sih tadi yang apa? Makan. Enak. Enak. Coba ini rasanya. Aku belum bisa nonton. Apa dia baru pindah ya? Itu orang-orang pasti tahu. Ini finansiernya. Kalau dari bentuknya kayaknya. Aduh, tong ini. Lu kok enggak ada? Aku barusan saya nanya. Katanya pindah ke sini kata Mbak Windu. Iya, tapi enggak ada. Bilangnya dia enggak ada. Cuma diangkat ya? Oh, yang lantai 6. Enggak, bisa jadi. Akan 1 jam lagi, Pak. Kita tambah banget. Jauh banget keluar kota. Ini enak. Coba enggak? Beda-beda. Strawberry. Itu kayak lebih enak yang di Singapura. Ini enak. Dan dia lucu lah. Cuma ini tong itu gila. Finansier ada yang gue suka beli di Singapura. Tapi makanya rasanya enak. Apa gimana ya? Enak kan strawberry. Gue mau cari tong ini.